Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Avanti Akasha. Kali ini kita mau jalan-jalan ke tempat wisata, juga tempat sakral ya teman-teman, di tengah hutan. Tempatnya di Ngawi, namanya Alas Ketongko Umbul Jambe atau Jimbe gitu ya. Dan inilah tempatnya. Tempatnya di tengah hutan, tempatnya kan bagus loh. Nah, ini ke pura masuknya. Kita udah sampai nih. Gitu. Nah, banyak pengunjungnya dan juga banyak orang jualan tuh. Nah, kita masuk. Di depan pintu ini sudah disambut dengan dua patung naga bermahkota. Dan kita bisa melewati jembatan layang. Sekitarnya ada banyak pengunjung yang mandi di sungai. Di situ ada yang cuma duduk-duduk santai di situ. Tempatnya bagus banget, rindang, sejuk, asri kan. Nah, ini jembatan gantungnya. Kita jalan terus. Keliling-keliling. Ini tempat bersejarah ya teman-teman. Ini tempat bersejarah, tempatnya orang-orang yang orang-orang yang membutuhkan sesuatu di sini tuh ada. Karena di sini tempat sakral, orang-orang yang percaya begituan bisa pergi ke sini. Nah, ini ada juga dua patung putih, patung singa, dan di belakangnya ada relief-relief gambar bersejarah masa lalu. Ini dari kerajaan Kediri ya teman-teman. Nah, tuh kalau yang bisa mengerti itu ada ceritanya itu. Kita jalan lagi. Nah, tempat yang sangat bagus untuk wisata bersama keluarga ini. Nah, ini bangunannya seperti bangunan orang Cina ya teman. Duduk-duduk di sana di tepian sungai menikmati keindahan alam yang sangat indah. Dan ini bangunan mungkin untuk ritual ya teman-teman. Agak beda bangunannya. Agak sedikit gelap. Tempatnya sangat luas, banyak pohon-pohon asri lah pokoknya. Udara segar di sini. Di sini pun tuh macam-macam mau tempat ibadah juga ada. Jadi bukan untuk ritual-ritual yang itu juga bukan ya. Kan indah sekali tempatnya. Dan ini teman-teman ada sedikit. Assalamualaikum guys, saya sekarang ketemu sama suami saya, interview juru kuncinya yang ada di sana. Wagidi, Pak Wagidi ya. Ini tinggalan prasejarah dari Keraton Kediri ya nih gitu ya. Pak Parlan. Ada foto nih. Foto sejarah ke. Maupun itu sejarah foto-foto nih. Nek sami wiki kan sami siram sendang di Jambi. Berarti niki anune niki kuwi damel siram ngoten nggih mriki. Nggih. Siram putra wayah dipindhungake. Nggih, nggih. Paring. Yes, apa kajate ngoten nggih. Pamulan nemu kabejan. Nggih. Nemu kasten pangkat derajat. Amin. Dadi ya guys. Gawe lan polisi lan tentara kaliyan. Guys, kalau mau ke sini nanti langsung ke Kabupaten Ngawi. Terus desanya apa? Babatan. Hmm. Babatan. Sibangun, Sibuka niku Kyai Kediri. Jenenge Pak Suparlan. Pak Suparlan. Golongan putra bangsa Kediri. Nggih. Ini setinggil ini dhuwur. Ini Sri Haji Joyoboyo sempat. Nah, petelasan ini ku sejarahnya di
wong kraton bayan Dipo Panduyo. Nek jenengku Wabidi. Itu sejarah sampe nah. Nah, terus terus anu niku sinten Prabu? Nek Prabu Wirucakra ora Rama Lesmana kan sejati. Sri Adi Jayabaya. Ngelmune sejati. Nek palane ya agamane akeh agama Buddha, agama Katolik, Islam. Nek sampun sampun. Yang penting kan ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Saling menghormati gitu ya. Fanatik. Jadi di sini juga ada ya. Ini ibaratnya tempat ritual gitu ya. Ya, di atas sana tadi ada musola ya, ya untuk selamat ada ritualnya banyak. Ritual, meditasi.